komen di Fitu Official. Jangan lupa ya. Iya, inilah Kuda Lubing dari Desa Sendang. Sekali lagi informasikan bahwa 20 menit yang pertama itulah untuk penilaian dan untuk selanjutnya apabila panjenengan berkenan untuk menghibur penonton di Kecamatan Beringin. Terima kasih. Awas semua para penonton, diharapkan hati-hati, jangan sampai masuk ke arena reok yang pada siang hari ini akan mempertunjukkan seni reok. Ya, inilah putra-putra daerah dari Sendang Dolok yang mementaskan seni budaya Kuda Lubing, dan juga pada kesempatan hari ini disponsori oleh Rumah Laster bersubsidi yang berlokasi di belakang panggung. Uang muka 1 juta, cicilan 900. Bila mana transaksi diadakan bulan Agustus bisa ada diskon 5 juta. Bisa dihubungi oleh 081228 sekian-sekian. Langsung pada Bapak Arif. Dekat pasar, 1 menit ke pasar, lokasi di belakang panggung. Rumah subsidi. Ya, sekali lagi inilah putra-putra daerah Sendang yang menampilkan Kuda Lubing. Thank you.
Dan juga terima kasih buat para donatur. Iya, seni kuda lumping adalah seni tari tradisional yang para penarinya menggunakan kuda mainan yang terbuat dari anyaman bambu yang ada di sekitar kita. Baik apapun yang ada di sekitar kita ternyata bernilai seni apabila kita bisa memanfaatkannya. Inilah seni kuda lumping dari Desa Sendang yang dimainkan oleh putra-putra dari Desa Sendang. Kita lihat di lapangan begitu indah dan gemulainya para penari-penari kuda lumping dari Sendang ini. Lanjut Pak Jat. Oke. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kerjasama bareng bersama klaster rumah bersubsidi ya, bisa menghubungi Bapak Arif langsung Jalan Pocong. Untuk kali ini juga terima kasih kerja barengnya bersama UMKM. Iya, yang ada di belakang Panjenengan Sedoyo berbagai macam kuliner. Iya, jadi yang merasa bisa lopar atau dahaga silahkan untuk membeli jajanan-jajanan UMKM Kecamatan Beringin. Dan juga terima kasih buat Banser, pasukan Bansernya NKRK harga mati. Terima kasih semuanya yang membantu jalannya pelaksanaan lomba-lomba yang pada siang hari ini dilaksanakan. Dan juga terima kasih buat para panitia LKM. Oh, LKM. LKK. Ya. Lembaga Kesenian Kecamatan Beringin. MC ini error. Kopi ini telat. Paling urung ngombe. Telat kopi ini. Untuk penghormatan kepada peserta dan juga penonton juga panitia, inilah kuda lumping dari Sendang.
Yo, sekali lagi buat para pengunjung, masih ada hadiah utama sambil menunggu seni budaya reok atau kuda lumping yang disajikan, yang ditampilkan putra daerah Sendang, Dolok. Ha ha e, ha ha e, he ha e. Selamat sore Bapak Kaji Ropik. Dan kami beritahukan bahwa nanti malam ada pentas seni keroncong dangdut Kerawitan Sari, Campur Sari dan reok Ponorogo. Jangan lupa dari para pengunjung nanti malam, jangan lupa hadiri banjirilah lapangan Pancal Sela Beringin. Ada pentas seni dangdut keroncong dan kuda lumping. Ha ha e, ha ha e, ye ha ha e, tak tung lang dang tak tung dung 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 dung. Mafiane teko. Kuda lumping dari Desa Sendang. Iya, kita saksikan di lapangan begitu antusiasnya para pemain-pemain kuda lumping dari Dusun Sendang. Iya. Hei. Ya, awas mas, yang di dekat, perhatian, jangan sekali mendekat ya, yang jauh mendekat, yang mendekat menjauh. Sekali lagi buat para pengunjung dan sekitar Beringin, nanti malam masih ada pesta seni dangdut keroncong campur sari, ada kuda lumping. Sekali lagi buat masyarakat dan juga para pengunjung, kami mohon nanti malam jangan lupa hadirilah, berdirilah lapangan Pancasila Beringin di tempat ini. Thank you.
Yo, ada keroncong dan juga ada karawitan dari putra-putra Beringin dan Batur. Campur Sari. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para pengunjung yang hadir pada malam siang hari ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun RI yang ke-77. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih partisipasinya dari Riok Kuda Lumping Sendang C-H-E-H-E. Yang mungkin dari personil sedang ingin mengisi lagi gak apa-apa. Ye. Oh ya, mungkin.